Halo, selamat pagi teman-teman MTB Lovers. Pagi ini kita mau ke Telaga Bidadari. Ini kita melalui jalan wisata alam muka kuning yang ada di Kampung Aceh. Oke, tuh teman-teman yang belum pernah jalan menuju ke sini, yang lewat sini nanti bisa simak videonya sampai habis. Semoga informasinya membantu untuk teman-teman yang mau hiking lewat sini. Oke, teman-teman, ya, simak terus videonya. Thank you. Ini masih 40 derajat ini. Saya 60 sampai 70. Oke, teman-teman, kita udah di dalam. Ini jalan menuju masuk sekitar 30 menit deh. 30 menit menuju ke dalam. Oke, ikutin terus. Yang lebih bagus penuh. Dulu biasanya surut ya. Sampai situ ya. Iya. Ini. Rombongan. Habis. Barang-barang harus bawa dulu ya. Rizky kasihan. Ada. Lantang kali coy. Lah aku gimana? Dahal. Terus. Putri duyung. Ini. Jembatan pertama. Setengah perjalanan. Kalau hujan, kok plastik itu lah yuk. Plastik ada, kata mak ente. Palingnya masih nggak tenda itu. Enggak lah, ini tuh enggak ya. Kati gini. Kata juga. Waduh. Oh, bisa tuh, bisa. Bisa. Enggak bisa. Ada yang berdiri sini lah ya. Oh, ayo. Oh, enggak bisa jalan. Itu ya, kayak itu dangkal loh nih. Cok. Tepi aja. Ayo kita horai. Biar enggak berat kali. Tunggu lah bentar lagi. Tadi cuma Nah, jembatan lagi. Ada. Turun sikit jembatan itu. Waduh, banyak jembatan nih. Jembatannya 4. Ya, melewati batang kayu terbang. Ini banyak sampah sih ternyata.
Yuk, kita udah di paruh jalan. Nih, coba kita lihat yang licin. Oke, masih semangat. Hati-hati. Ush, membelah setan. Wah, lumayan. Udah nyebrang 2 kali. Was-was. Ini ada kayu nih, ada kayu. Abang lagi di jembatan 3. Udah jam 8. Agak telat kita sampainya. Karena treknya semua diputusin. Jadi untuk teman-teman yang mau kesini jangan lewat sini. Gak recommended. Lewatnya di Daeng. Oke. Okay. Bang. Apa lah? Matanya ke sana. Enggak tejak. Jadi enggak ada tumpuk. Eh, Kak. Pegang terus tadi, Kak. Pegang terus. Aku tadi juga gitu. Nah. Kasih ada apa tuh? Ada apa? Tapi di atas. Ada apa? Minggir-minggir. Bisa minggir. Apa ini? Nah. Ini ditarik malah lari dia. Dia jangan tarik temen dia. Kurir yang ngantar ke pegunungan itu. Kita tadi istirahat, jadi waktunya agak lama, guys. Majulah. Lumayan perjalanan ke sini. Estimasi 30 menit. Tapi ini kayaknya molor. Karena tadi jembatannya putus sudah 3. Basah-basah semua nih. Oke. Kita lanjut. Bismillah, semangat. Kita menuju di jembatan terakhir, guys. Ikutin terus. Lihat, ini video sepanjang. Hei. Pakai kayu nih, Ki. Aku bingung ya. Dibagi sini. Nanti keluarin jangan terlalu. Jam 3 kayak biasa. Iya. Turunan akar. Suatu hari, ini licin. Di suatu pagi, licin ini, akar semua. Aku bangun pagi. Iya, Mbak aku bilang setengah 7 kita udah di sana, Dek. Jam berapa kita sampai? Oh. Hebat, kan? Hati-hati loh. Kita tanya Sri kan, oh itu si Anu Kiki gitu.
rada-rada ngeri dalam loh itu. Enggak tahu. Itu dari sana. Habis nyebrang di jembatan keempat, jalannya putus semua, luar biasa. Nih tengok, terus pakai plastik biar tas nggak basah, tali. Gak ada orang ya? Akhirnya sampai di telaga Bidadari guys. Tuh. Ini yang dinamakan Telaga Bidadari. Oke. Sepi hari ini. Enggak ada orang. Hari Sabtu. Pas Natalan. Oke, teman-teman, ini udah di Telaga Bidadari. Hari ini sepi, jadi kami hari ini berangkat berkapan sama anak-anak juga. Oke, keseruan hari ini. Ini kami juga bangun tenda nanti kalau misalkan hujan, biar nggak kena hujan. Terus itu ada tenda base camp juga. Oke, hari ini lumayan happy, cuman tadi pas berangkatnya itu agak sulit ya. Untuk susah kali untuk berangkat ke sini karena ada 4 jembatan yang harus kita lewati. Mungkin nanti teman-teman bisa merasakan keseruannya sampai di Telaga Bidadari. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support terus channel ini ya. Sehat selalu. Oke, salam explore. Terima kasih.